anginnya tuh bener-bener kencang banget. Kalian lihat kan rambutku. Jadi kita nggak bisa berenang di sana, sayang banget ya. Tuh. Saking ombaknya tuh gede banget, jadi agak susah gitu kita berenang. Karena jarang banget di sini ada orang berenang, tau gak? Karena aku pengen banget ke pantainya. Maaf, ombaknya tuh gede banget. Serem tahu. Di sana itu ada spot di, aduh, anginnya kenceng banget. Aduh, maaf banget tadi kameranya. Tadi tiba-tiba memorinya full guys, aku lupa hapus-hapus foto-foto dan video-videonya itu. Jadi kita mending ke atas aja yuk. Kita nggak bisa ke pantainya guys, masih panas banget. Terus anginnya kencang dan ombaknya tuh gede banget tuh. Kalian bisa lihat di sana tuh. Masih lihat dong itu biasa. Kita lagi naik ombak. Kita sudah jalan sekitar jam 3 ya. Kayaknya kita nggak bisa berenang. Kita ke atas aja yuk. Di sini tuh anginnya tuh nggak terlalu kenceng-kenceng gitu guys. Kalau di sana tuh kenceng banget. Tuh rambutku sampai lepek gini tuh. Nah, jadi kita di sini tuh mau foto-fotoan dulu karena aku pengen upload nanti ya. Aduh. Jadi kalau kalian misalnya mau ke Pantai Pasut, jangan lupa kalian abadikan momennya karena ini di sudut-sudut itu bagus banget buat fotoan. Apalagi buat fotoan ala-ala tema piknik gitu loh, enak banget lah. Aku pengen deh fotoan di sini. Nanti aku bakalan